Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, qala al-musannif syarih rahimahullah, nafa'ana Allahu bi'ulumihima wa hasyarana fi zumratihima amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu wal asyruna, utawi maqalah kang kaping 23 iku qala dawuh sapa Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dawuhe raaitu jami'al akhilla falam ara khalilan afdala min hifdzil lisan. Wes mbok goleki anget-anget. Dolat 500-an digoreng anget-anget wes rasa mbok tambah dibanter. Ya Allah. Kok iso mbok koyo. Ora pengen panganan dhewe. Wal maqalatu dawuh Sayyidina Umar ya. Ra'aitu jami'al akhilla falam ara khalilan afdhala min hifdzil lisan. Ra'aitu ningali sapa ingsun jami'al akhillai ing sakabehane pira-pira kekasih. Iki sing dimaksud kekasih iki dudu pacar, kaya sampeyan kekasih lah pacar, kaulah kekasihku, kaulah belahan jiwaku, kaulah detak jantungku, kaulah entutku, apa ngono maksudnya al akhilla ayil asdiqa. Ayil asdiqai tegese pira-pira kontraket, teman dekat. Kan teman dekat manusia itu banyak, macam-macam. Falam ara mongko ora ningali sapa ingsun khalilan ing khalil, soalnya wis minggat. Maksudnya khalil sitoke Brebes. Kan karek sitok iki khalil Blora ya. Nah, sing khalil sitoke kan wis minggat. Siapa yang mau menyusul silahkan. Falam arom mengkoran ningali sebuah ingsun khalilan ing kekasih, maksudnya kekasih niki teman dekat, afdhala kang luweh utama min hifdzil lisani tinimbang saking menjaga lisan. Aku melihat, memperhatikan seluruh teman dekat manusia, artinya yang dekat dengan manusia, apa-apa yang dekat dengan manusia, semuanya aku perhatikan, aku teliti. Ternyata tidak ada teman dekat manusia yang lebih utama daripada menjaga lesan. Jaga lesan itu adalah teman dekat manusia yang paling utama, lebih utama daripada sahabatmu yang paling akrab, saudaramu yang paling kental, bahkan pacarmu yang paling kau puja-puja. Masih lebih utama teman dekat yang namanya apa? Menjaga lesan. Karena apa? Dari menjaga lesan itu sangat menentukan selamat dan tidaknya manusia. Banyak orang selamat karena dia pandai menjaga dan menggunakan lesannya. Banyak orang celaka karena memang dia bodoh, tidak bisa menggunakan dan menjaga lesannya. Sekarang ini, akeh wong selamat ya mergo cangkem, akeh wong cilaka ya mergo akeh wong selamat mergo cangkem. Asline ape bingung, ape tersesat, tapi mergo lesane pinter, takon nonggone wong, disuduhno selamat gak sida tersesat. Ndongakno wong apik selamat, tapi akeh wong cilaka perkara cangkem. Ora ning apa-apa moro ngadegno pinggir dalan, anggere ana liwat sret dipisui. Anggere ana wong liwat sret dipisui. Nek perkara kuwi to, sampean pengen praktek ya kena. Jajal saman sesuk nganjir nang ngarep pinggir musola kon. Angger nang wong lewat, setiap ada orang lewat, "Assalamualaikum." Mesti saman jawabannya, mesti saman dapat "Waalaikumsalam." Kon wong lewat maneh, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kon wong lewat maneh, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Mesti olehmu kuwi. Angger nang wong lewat, nek sing lewat cewek, sing lewat cewek ya, "Pagi." Jawabannya, "Pagi juga." Masih ngeliwat kok cewek keren ya, "Morning." Mesti zaman jawab, "Morning too." Nah, ya. Pokoknya anggerono, zaman berdiri di situ, di sebelah tiang listrik itu. Setiap ada orang lewat, "Assalamualaikum." Mesti yang sampean dapat "Waalaikumsalam." Sampean mendoakan dia, sampean pun dibalas dengan doa. Sampean menyapa dengan baik-baik, sampean juga dapat sapaan dan teguran dengan baik. Sing liwat wong tua, "Enjing Mbah." "Ayo nak, isu sehat Mbah." "Alhamdulillah nak, sehat. Sampean ya sehat, hati-hati nak." "Nggih Mbah." Mesti jawabannya gitu. Terus berhenti. Beberapa saat kemudian sana wong liwat. Terus lesanmu nggak bener. Nulat sret, picek. Terus ana wong liwat maneh sret, picek. Ana wong liwat sret, picek. Ra sampai 5 menit ndelosor sana. Kenapa? Itu jatah uang. Paham mama? Ini lesan. Akeh wong oleh duit ya perkara lesan. Akeh. Contohnya apa? Dadi mulya ya perkara lesan. Oleh duit akeh ya perkara lesan. Tapi akeh wong mlebu penjara ya perkara cangkem, gara-gara cangkem. Makanya teman terdekat manusia itu adalah bagaimana dia menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat dan tidaknya manusia tergantung dalam bagaimana dia menjaga lisan. Makanya kata Rasulullah, al-lisan kalbun akurun fasjunhu. Lisan itu adalah anjing galak. Awas kalau ada motor lewat noleh berarti temennya anjing. Udah dibilangi berkali-kali kok. Makanya ngajinya dihadapkan ke sini sama Abah biar kalian nggak terganggu dengan kendaraan atau orang yang lalu lalang, orang yang lewat. Nggak boleh ngelihat. Jadi cukup Abah yang melihat, kalian nggak. Karena aku madep rono. Cuman nggak oleh. Ya. Lisan itu anjing galak, sangat berbahaya. Maka penjarakan dia, ya, kurungan. Soalnya gak ngono, dia akan menggigit kamu, bikin kamu kena penyakit namanya rabies. Hati-hati, bahayanya lisan luar biasa. Memang lisan itu kecil. Cangkeme ciut, kita delok sing nokene iki ora ana sing cangkeme ambane 20 meter iku ana. Tapi lebih bahaya daripada samudra yang luas tak bertepi. Lebih bahaya cangkemmu timbangane lautan yang luas tak bertepi. Bahaya. Insyaallah. Mangke sampe karo Romai Ramadi gawe lagu. Lisan itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Cuman tak tahu kurungu itu lagu gue. Ya ora kurungu gue bocah lagi keingi sore. Itu kan lagu lama. Pandai-pandailah menjaga lisanmu kala berbicara. Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Karena dari omongan raimu bisa dikaplok orang. Lisan senjata utama bagi keselamatan Anda. Ya benar aku suaranya timbang topan. Jangan ada topan yang gaya tok ae. Engko azan iki nyatane yo ndledek ora penak blas. Ngono kok vokalis. Vokalis ecek. Mamane ndledek. Ngendi kongkon vokal ngelirik cah wedok. Topan iki ora konsentrasi nunggone vokal malah ngelirek. Modelnya kayak rumangsa ganteng. Padahal didol 1000 Bapak Yung ora. Orang terluka karena pisau itu sakit. Tapi sembuhnya cepat. Tapi orang terluka karena lidah, karena ucapan cetet, bisa bertahun-tahun nggak sembuh. Betul. Kiris pisau seret berdarah, paling dikasih obat merah. Tik-tik, waras wes. 2 hari 3 hari kering luka itu. Tapi kalau lukanya itu karena lisan, bisa bertahun-tahun nggak sembuh. Hati-hati menjaga lisan. Maka yang paling selamat menjaga lisan itu bukan berarti terus cangkemmu mbok jaga, dipageri, diencep-encepi wesi. Ndak. Kamu pandai mengendalikan lisanmu. Paling aman gawe maca Quran, gawe zikir, gawe sholawat, dan jangan berbicara kalau tidak ada manfaatnya. Kalau kira-kira nggak penting, nggak ada manfaatnya, nggak usah ngomong. Aman wes, aman. Hati-hati salah ucap. Wa kam baina abdin sakata, wa kam baina abdin lan pirang-pirang ing dalam antarane kawula sakata kang meneng sapa abet tasawunan krana ngreksa menjaga anil kadhibi saking goroh wal ghibati lan ngrasani. Selamat kalau diam ya, enggak bohong, enggak ngrasani iki bahasa Indonesianya apa ya? Menggunjing, mengrasani. Cara Jogja menggambleh. Pengen roh gambleh ya apa takokno cah kembar. Cah Jogja kuwi gambleh. Nek sampean orang ngerti bahasa gambleh modelmu pahamanmu gambleh lak kewer-kewer ngono. Padahal maksudnya bukan itu. Maksudnya bukan itu. Ya itu tadi memang bahasa. Kadang-kadang bisa menimbulkan salah pengertian ya karena ucapan lagi nggak ngerti bahasa. Ya, kayak tadi tak sampaikan orang langsung Purwokerto ya wong ngapak daerah sana. Ngapaknya lucu ngapaknya omongannya. Orang ngapak orang kepenak. Nyong rika. Nah iya ngarani lapar kencot. Nyonge kencot, aku luwe. Nek cara kene kan aku lewesun. Nyonge kencot. Kencot. Ya ada kesamaan sih biasanya lek wong Jawa o lek ngapak a. O dadi a biasanya ngono. Apaknya ngono, ya. Nembong ngono, semangka ya semangka. Mbon ngarani wong londo ya wong landak ngono bareng. Pira ya pirak ngono. Ngapak. Lucu bahasanya. Ya kates gandul. Ya jadi guyu jangan diketawain memang itu bahasanya. Jadi nggak sayur apa? Sayur gandul. Sayur gandul masak sayur gandul. Ki masak sayur pepaya. Lu bahasamu Jawa kates. Ki nek krungu wong ngapak ya dianggap lucu. Mungkin kalau orang ngapak mendengar istilah kates ya lucu. Katesmu ini lucu. Sama dengan sampean mendengar istilah gandulmu. Emang beda. Karena dikei guyonan. Ngarani nongko yuk nangka. Nongko ki nangka. Nek kates gandul. Jadi kates nongko tok gandul nangka tok. Bahasane wong ngapak. Semerawat maneh bahasa Cirebon. Jawa enggak, ngapak enggak, Sunda enggak. Bahasa apa? Bahasa kacau. Bukan Sunda, bukan ngapak, bukan Jawa. Ayo enggak percaya golek apa bocah Cirebon padha Cirebone omong-omongan rungokno. Cirebon padha Cirebon nang omong-omongan. Bahasa niku lak modele sok. Ya Cirebon padha Cirebone. Ini sampean nek pengen ngerti kok cah Cirebon padha Cirebon omong-omongan. Ayo. Semerawut ngono bahasa. Bahasa Indonesia bukan, bahasa Jawa bukan, Sunda bukan, ngapak bukan. Bahasa apa? Ya bahasa dhewe. Modele sing gawe dhewe. Ngono kuwi ruwet. Ya memang ya seperti itu, namanya bahasa. Namanya bahasa. Tapi nek watuk ya padha wae. Wong Jawa, wong Ngapang, wong Sunda, watuk ya padha wae, guyu ya padha, nangis ya padha. Wong Inggris nangise ya padha. Anggitmu wong Inggris nangis yes 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 ini yo enggak. Ya tetep padha. Tetep sama. Guyune ya ha 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 ya tetep ngono. Padha. Mangkane lek nggone Al-Qur'an ana ayat wa annahu huwa abhaka wa abaka. Sesungguhnya Allah yang membikin tawa dan tangis. Ini kan dianggap remeh ayat ini sama orang-orang orientalis. Ayat itu kandungan maknanya apa? Tuhan yang bikin ketawa dan menangis. Remeh, semua tahu. Dikira ayat ini remeh. Oh, ini bobotnya luar biasa. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah yang bikin menangis dan ketawa. Allah yang bikin orang ketawa, Allah yang bikin orang menangis. Ini kalau dimaknani sepintas kan ya biasa-biasa saja. Kalau hanya diartikan secara harfiah sepintas, ayat ini kayak biasa-biasa saja. Allah yang membikin manusia tertawa, Allah yang bikin manusia menangis. Ya biasalah, ayat ini biasa-biasa. Padahal sebenarnya ini merupakan tanda kekuasaan Allah, tanda kalau Allah itu Maha Tunggal, Maha Esa dan Maha segalanya. Bahwa dari miliaran manusia dengan berbagai budaya, dengan berbagai adat, dengan berbagai tradisi, dengan berbagai bahasa, tapi tangis dan tawanya sama seluruh dunia. Orang manapun tertawanya sama, tangisnya sama. Ini siapa yang bikin kalau enggak Allah? Enggak akan ada yang mampu kecuali Allah. Loh, mulane sampean sing cerdas dadi wong. Iso mengurai ngaji sing tenanan. Apa kepingine ngono? Apa kan ra patek pinter? Apa pengen sampean jauh lebih pinter timbangane Abah? Kepingine ngono. Tapi sak gak pinter-pinterku ya insyaallah sik luwih pinter timbang potonganmu. Maksudnya Abah iku kepingin sampeanku cus tenanan ngono lho. Ya, yang tenanan. Nanti iki lho wis adani sak moro-moro. Gara-gara topan yo. Ya Allah. Wa baina abdin lan pirang-pirang indal antarane kawula sakata kameneng sapa abet listila isultanil hibati karena oleh merentahe penguasa atau pejabat al hibati kang berwibawa alaihi ing atase abet. Jadi akeh wong selamat gara-gara pinter njaga lesan. Makane lha ngene, omongan iki nek kira-kira penting manfaat omongno. Nek kira-kira ora penting ora ono manfaate gak usah ngomong. Nek sampean gak ngerti pengen selamat meneng akeh wong meneng gara-gara wong selamat gara-gara meneng no comment. Akeh wong selamat gara-gara meneng. Wis tau diceritani karo Abah. Biyen ku ono raja kepaten salah satu menteri. Menteri itu menteri yang sangat penting perannya dalam kerajaan. Jadi raja dituntut untuk segera mencari pengganti menteri yang mati tadi. Akhirnya dibikin sayembara. Wong sing daftar akeh pengen dadi menteri. Bareng dites ujian, diseleksi, tinggal the best 10, 10 orang. 10 orang terpilih ini akhirnya diseleksi meneh. Tinggal 3 besar, podo pintere, nilainya podo, pintere podo, nilainya podo, cakapnya sama. Raja bingung, kindi sing tak dadekno menteri. Mana yang saya pilih, yang saya angkat jadi menteri. Soalnya nilainya podo, kualitasnya sama, nilainya sama. 3 orang, padahal yang dibutuhkan cuma 1. Bingung rojo. Dikai pertanyaan meneh, nilainya podo meneh. Dikasih tes ujian meneh, nilainya podo meneh. 3 orang padahal yang dibutuhkan 1. Akhirnya rojo duwe akal. 3 orang ini dilebokno kamar sing tertutup rapet, bareng wis mlebu kabeh, akhirnya rojone mlebu kamar. Nah ya sepurane iki ceritane rondo dilodok, terus rojo kuwi ngentut tut katik bermangan sing model bisa membedekan entut. Nah, bareng ngono terus rojo metu. Akhirnya wong telu kuwi dipanggil siji-siji karo rojo sebagai ujian mana yang terpilih menjadi menteri. Orang pertama dipanggil, ditakoni karo rojo, "Krungu aku ngentut mau?" "Pireng rojo?" "Ya wis, kupingmu apik berarti, pendengaranmu apik." "Ayo jawab, krungu ora aku ngentut?" "Kepireng rojo." "Ya wis, kupingmu apik, pendengaranmu apik." Iki jawaban, "Entutku wangi apa basin?" Bingung iki kabeh jawab. Tak jawab basin kok engko nang rojo tersinggung. Tak jawab wangi kok ora umum, mosok entut kok wangi. Saking pingine dipilih dadi menteri, akhirnya berusaha nyenengno atine rojo. Wis tak jawabe wangi ae. Rojone ben seneng, aku ben dipilih jadi menteri. Jawab, "Entutku wangi to basin?" "Iya sang raja, entut penjenengan wangi. Saya belum pernah, urung dereng nate kula mambuntut sewangi ini. Iki jan rojone entut, sanggeng wangi ini, rojone entut." Ngerajane guyu, "Ha ha ha ha, entutku wangi." "Nggih." "Pintermu pinter mujukan fitnah, gak pantas jadi menteri." Gagal, gak lulus. Akhirnya sing orang kedua dipanggil, "Maju." "Nggih." "Krungu ora entutku?" "Pireng rojo." "Ya wis, kupingmu apik." Jawab lagi, "Entutku wangi apa bedek?" Bingung. Tak jawab wangi kok ora umum, mosok entut kok wangi. Mbok menawa raja iki pengen golek menteri sing jujur. Tak jawab apa anane, "Ngapunten raja, entut jenengan super bedek." Raja tak, "Entutku bedek." "Nggih raja." "Gak pantas dadi menteri." "Kenging napa raja?" "Buka rahasia." Ngono kok lek tak dadekno menteri ku senengan buka rahasia kerajaan. Gagal, gak lulus. Karek wong sing nomor 3. Orang terakhir bingung, keringete meruntuh sak jagung-jagung. Iki mesti aku ditakoni, "Wangi to badhek, wangi to badhek." Bingung deh, tak jawab wangi. Entut kok wangi, tak jawab badhek kok raja nang tersinggung. "Ayo, krungu entutku apa ora?" "Kepireng raja." "Ayo saiki jawab, entutku wangi apa badhek? Wangi apa basin?" Bingung nih, wangi atau basin, basin atau wangi atau sedengan. Bingung, akhirnya ngapunten rojo. "Ya apa?" "Kula pilek." "Pilek?" "Nggih." "Berarti gak mampu?" "Mboten, dadi menteri." Ini mergo no komen, berarti wong no komen iso dadi bejo. Ya, tapi aja mbok tiru, engko pas dites karo gurumu jawabanmu ngono kuwi. Ayo diwaca, meneng ae. Diwaca, meneng ae. Ayo dibaca, pas waya tes maca kitab misalnya, ujian baca kitab. Ayo dibaca, meneng. Dibaca, meneng. Disuruh baca kok, "Maaf Pak Ustadz." "Kenapa?" "Mata saya rabun." Yes. Waro itu lan ningali sapa ingsun. Wes ini tentang menjaga lesan nggih. Dah. Waro itu lan ningali sapa ingsun. Jami'an libasi yang sekabehane pira-pira pakaian. Falam aro mongko ora ningali sapa ingsun. Libasan ing pakaian afdhala kang luwih utama minal warai tinimbang saking wirai. Pakaian yang paling utama itu adalah warok. Wirai. Apa maksudnya wirai? Kesek. Wirai itu pengertiannya macam-macam. Yang jelas wirai dari warok artinya ngerekso. Kalau secara umum pengertian wirai itu menjaga dari yang syubhat, terlebih yang haram. Yang syubhat saja dijaga, apalagi yang haram malah nemen nek jaga. Ngono nggih. Wirai. Wirai ku ngati-ati tenanan. Sehingga orang wirai itu pasti istiqomah. Pasti itu. Mulane Abah mengajarkan kalian setiap mau sholat diajarkan pujian-pujian, zikir itu agar dibaca istiqomah. Zikir, pujian sebelum sholat, habis duhur itu sholawat fi khubbi, pujian duhur, pujian asar, sholawat fi khubbi, ditambah doa Allahumma hdina shiratal mustaqim shiratal anbiya wal mursalin ya rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Itu istiqomah dibaca. Amal yang paling utama itu kan adwa muha, langgeng, dibaca langgeng terus menerus istiqomah continue. Nanti habis pujian maghrib sholawat Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Itu agar kalian mendapatkan nur, cahaya dari Allah SWT, cahaya di pikiran, cahaya di hati, cahaya dalam kehidupan, cahaya ilmu, cahaya rizki, cahaya macam-macam. Nah, pujian Isya Asmaul Husna terus ditambah sholawat bareng niku ke pujian subuh. Wah, zikir-zikir spesial, zikir-zikir istimewa, istiqomah dibaca. Cekak semrawut nggih, cekak semrawut, jarak semrawut. Lan apa ra oleh kok pujian aneh-aneh kowe, ra oleh. Engko nemu pujian dhewe. Kowe nek pujian dhewe kok. Kayak model ngono-ngono. Ngono-ngono. Nggih pujian dhewe. Lah cilik diulang ngaji, yen wis gedhe dikongkon rabi. Wis pujian niku digawe istiqomah niku ijazah. Nggih. Ya pondok kudu duwe wirdun, duwe wiridan, duwe rutinitas. Nah, termasuk wiridane sing aktif, sing istiqomah. Untuk menempa kalian agar menjadi generasi yang ulul albab. Cita-citane kaya ngono. Yo ngaji terus ono pondok kok. Mau pondok kudu ono ngajine. Pondok ora ono ngajine ku yo tutup pondok jenenge. Gertu. Kala ngendika sapa Ibrahim bin Adham. Ya, Ibrahim bin Adham. Al-wara'u ta wirai iku tarku kulli syubhatin. Ninggal saben-saben syubhat. Meninggalkan syubhat apalagi haram. Syubhat itu kan enggak jelas halal haramnya. Itu namanya syubhat. Menurut Ibrahim bin Adham, wirai itu ninggal syubhat. Barang nek gak jelas tinggal. Nek gak jelas aja dilakoni. Itu namanya wirai, warok. Pokoknya nek gak jelas tinggal. Ya. Nek gak jelas tinggal. Iki nang kates mau mateng. Ketoke kok leweki. Tapi nek pekarangan ya tangga Napa karangane wong-wong nih pas gue liwat nongi sore kates mateng ketok lewegi wong sing duwe ra roh kira-kira nek cara kowe katese mbok juga to ora nah juga wong kowe dibolone codot potong ngamu ora oleh kira terima subhat nek ngono kuwi ora terima subhat subhat iku nek katese wis ceblok ceblok nang isore wit keleleran ora ndo adoh sing duwe ya ora roh karo sing duwe ora diopeni. Ya halal atau haram diopeni ora karo wonge ora patek jelas. Ya pengen selamat ya maro wonge. Boleh aku nemok kates ceblok. Jere wonge, "Encene tak jerno kok tak anteni matenge." Ya tinggal. Nek kowe gayamu kan ora, mbok pangan sik entek lagi kondo. Potonganmu. Lah iya kok wae wong wek kowe mbok entekno. Lah nek saiki wit pelemno ngono ketok ae. Enggak ketok ya tinggoni masyaallah. Ha ning sing menekno dhuwur ora wani medhun perkara aku nang ngisor kene. Bocah ya sik nang kene sampe saiki kok. Dadi menek wit pelem ning dhuwur, wis kadung nang dhuwur. Lah kok aku jandonan nang kono suwi. Sampai parek esuk ya nang dhuwur wit pelem. Masyaallah, kaya iso ngono, kaya betah. Ya betah aku sakjane ya ya krasa wite kok oh ya goyak ngono. Kira-kira bocah ambek ngempet-ambekan. Ya aku yo mbayang nontok umpama ngantuk terus teblok ndane apike. Iso. Cah biyen. Saiki serawani alhamdulillah. Contoh nonggurian yang jagung, wis tak kandani jagung wis senengane abah. Ayo gak oleh cukup, alhamdulillah aman. Umpama gak dikai pengumuman ngono, amblas. Ora oleh. Contone pitik, abah kan gak tau ngomong, pitik wis senengane abah, gak tau ngomong ngono to. Mulan ya gelek dibakari ambek cacah. Allah wong iki ora senengane abah iku. Potong ngamu. Berarti pengen aman ya aku kudu ngomong iki senenganku ngono ya. Pengen aman, lek ngono gak aman. Ini aku pengen aman ya, wite pelem tak ketok ngono. Ya silang, saiki mbok peneki ya, aku pengen kesetrum kowe. Tenang. Sik ditutupno bab to, ora nduk suwe ora apa-apa. Engko berkegiatan makan-makan. Gorokno wedhus loro sih. Iki langsung kene urusan mangan kok semangat ngono kae. Urusan mangan semangat. Ya tadi disembelihkan kambing dua. Dene kan bayangno, langsung bayangno. Yes, engko sak talam tak ijeni ngono. Ya dipangan bareng-bareng iki barokah, mangan bareng-bareng iki barokah. Nikmat mangan bareng-bareng, talaman, ngobar kegiatan, makan-makan. Wis mateng lho ana sing wis ngiler san. Yo beda kalau makan sendiri memang makan sendiri kalau karo mangan bareng-bareng itu beda. Ya misalnya saman pas di rumah makan sendiri, pas beli gulai apa beli apa, biasa. Tapi lek mangan bareng-bareng kan nikmat, nikmat, masya Allah, enak. Mangan bareng-bareng, kambing. Enak pengen nyerap apa toh, wong tuamu kandani. Ayah, gorok udus, no pondok, papat, saulan pisan. Engko ayahmu insya Allah bangkrut. Ya pas akikoh, pas apa nanti pangan sak koncoanmu nikmat ya masya Allah, nikmat. Kaya sapa ayah rere ibu ego angger wayah rutinan akad tiluan senen lagi ames dinggawa nasi sak lauke terus dimakan kanca-kanca minimal sak kamar. Sak suwering. Ayahe rere iku. Angger wayah rutinan. Nikmat. Amma tarkuma ana pun utahe ninggal barang layan fau kang ora manfaati apa maka ing sira iku fahuwa mongko utawi tarkuma layan fau iku tarkul apa fudolat ninggal berlebihan. Itu bukan wirai. Kalau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bukan wirai, tapi meninggalkan berlebih-lebihan. Beda. Itu menurut Ibrahim bin Adham. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh li Abi Hurairah maring Abu Hurairah, kun waro'an takun a'badan nas. Hei Abu Hurairah, kun ana sira ana iku waro'an wong kang wirai. Sing wirai ya, takun mongko ana sapa sira ana iku a'badan nasi. Luweh ibadah-ibadahi menungso. Kamu akan menjadi manusia yang paling beribadah. Berarti kunci ibadah itu ada pada wirai. Bersikaplah wirai, maka kamu akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Bersikaplah warok, bersikaplah wirai, tinggalkan yang syubhat. Dengan demikian kamu akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Ayo sing wirai, sampeyan lak gak belas nek potonganmu. Jajal. Ana jajan wae kancamu nang lemari, lemarine ora dikunci. Jajan wae kancamu nang jero lemari, lemarine ora dikunci. Bocahe pas nang njaba. Nang kamar ora ning sapa-sapa. Apa yang kamu lakukan? Sembuh cah pondok gasak leyo wong berhajatan ini berhajatan undangan eneng jajan no piring undangan urung buyar lagek tekan dalan abai sampai kaget eneng apa bocah-bocah iki lah kok berebut sisa-sisa buah. Masya Allah, aku kaget sama grutuk ya meripate kaya awas men ngono. Ya undangane iki lagi nganggo sandal urung lunga kabeh urung belum. Baru selesai. Baru jalan pakai tekan dalan ngono lagi mungkur. Grutuk kau kaget eneng apa ki. Lah kok royokan jeruk, royokan semangka. Astagfirullahaladzim. Nang kanang. Aku iki biyen yo ora nemen-nemen kaya sampeyan ngono. Yo pengen tapi ora nemen-nemen kaya sampeyan ngono. Maksudnya nek enek kanca disambang kiriman terus duwe jajan yo pengen wis tiga i wis sak oleh sak ngekekine sampean kan ora iso jongkrok-jongkrokan bareng ngono. Astagfirullahaladzim. Pengen oleh jajan mbok wangi sengklang-sengklangan ini sampai anak sing kesosop bareng ngono. Perkara rebutan rambutan siji mbok wangi nyosop la haula wala quwata illa billah. Nang perkara ngerebutan rambutan si cembok ewangi nyosop lucu aja nih tapi asik ini no pondok yang nungguin no pondok yang penting aja nemen-nemen rebutan sampai piringnya pecah kabeh saya nggak rebut itu nggak jeruk telu mungkin regane saya larang piring siji gara-gara rebutan jeruk telu nandur piring akhirnya piringnya remuk. Sing rugi ya sing duwe piring to. Iki sembuh iki. Nek ning wae tamu aja ngono ngisin-ngisini kae. Ngisin-ngisini kae. Monggo tamu nggawa gawan buah. laren kono ngenteni lawange dibuka karo terima tamu. Burung dibuka lawange nggawa buah diselehno nang teras. Ditinggalno jeding ambek tamune. Langsung mbok gasak. Ngawur jenenge. Kuwi ambek dikekno abah kok mbok gasak. Wong tamune bar kok jeding klengak, klengok. Lho parcelku mau ning ndi ngono. Mosok ditinggalno jeding diluke kok ilang. Tak gasak kowe lek ngono wae. Isin apa lek duwe anak model ngono kuwi. Ngawur ngono. Awas, apalagi sampai ngambil barang-barangnya tamu, haram. Tak ketok drijimu. Sampai ngambil barangnya tamu. Tamu, soalnya pondoke sampean niku disaba tamu. Banyak tamu. Seje karo pondok-pondok sing ora patek ana tamune. Nang tamu pisan pindho ning bingung kiyaine. Kutuk. Lah nek apa ora kaget mbendino nang tamu. Ora kaget. Mulai sepeda pancal sampai jenderal. Lho iya to. Mulai bakul durian sampai presiden, orang kaget. Mulai insinyur sampai tukang cukur. Nah iya toh, menteri sampai bakul terasi. Orang kaget, biasa. Malah jarang ketemu ambek abah sama Nur Dewi. Wes, iki engko ora sida ngaji kok. Gak apa-apa ben rontok lesu. Kok segone ben entek. Iki wis siap-siap sak balung-balunge. Ketoke wis ancang-ancang dhewe wis an. Ancang-ancang. Nek sampean apik kok apa sering tak jak ngono sampean kok. Sering tak gorono, mbah tekek mbah apa. Terus yo bangkrut no abang kok. Angger malam Jumat gorok wedhus, angger malam Jumat gorok wedhus. Yo arang-arang ana tepak ana sapi. Yo gorok arep kuwi lemu. Wes. Seneng kowe nek dijak urusan panganan kok seneng ngono. Nanti jangan ngaji ngantuk, potong kamu, Jarno, engko sing cah iki kayak duduhe tok ae, rasa kayak daginge, talam yang pas duduhe tok ora ning daginge, utawa diganti iwak asin ae, ngono kuwi ana sing ora doyan daging kambing, ora doyan daging sapi. Cetakane ilat melarat. Iya, cetakane ilat kere. Ilat kere. Sate ora doyan, rawon ora doyan, soto ora doyan, kare ora doyan. Senengane jangan bung. Jangan bung kan bibitnya pring toh. Nah iya, jangan bung dipangan. Akhirnya nang jero weteng kan tuah. Terus dinam nang jero weteng metu udah dirai gedek. Mulane wong sing ra duwe isin niku kakean mangan jangan bung. Perkara nang jero dadi pring terus dinam metu udah dirai. Gedek. Rai gedek sak luwung, rai tembok iki luwih nemen maneh. Ya, nek rai tembok berarti panganane luloh, cor. Koral, pasir, semen ngono. Heeh. Kok iso nizar iki lho. Nizar iki wirake. Sesekopo ketua ramelon duwe. Wis to ngandel kuwi ketusilekan kuwi. Toh ro. Ora melok duwe kok dienggo. Yes. Ya Allah. Allah ya Karim. Waraitu lan ningali sapa ingsun. Jami'al mali yang sekabehane bondo kekayaan. Laya. Lagi sampean ku santri lek krungu wong bersin sing bersin alhamdulillah, sampean jawab yarhamukallah kemala dong guyu kabeh iki piye. Wayahe lek ana kancane bersin ngene iku sampean yarhamukallah kemala dong guyu. Mengku asline ngebresi. Bersini wong Jawa ngarane mbok gebras ya. Ini ngebrasi ketune nizar. Ben ucul mencelat. Ora itu lan ningali sapa ingsun. Halo. Endi? Jami almal nggih. Jami almal yang sekabehane bondo. Falam ara mongko ora ningali sapa ingsun malan ing bondo. Afdhala kang luwih utama minal qanaati tinimbang saking qanaah. Qanaah niku nerima. Nerima ora ngresula ora rumangsa kurang. Menerima apa adanya bukan mencari-cari ada apanya. Mensyukuri yang ada, menikmati yang dimiliki. Enggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Tapi cukup merasa cukup dengan apa yang didapat, itu namanya qanaah. Wes jatahmu sakmono kuwi, ora usah iri karo jatahe kancamu. Paham? Sampeyan nek unsur masyarakat yang ngono. Ya. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia itu bukan karena dia tidak diberi nikmat oleh Allah. Tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain sehingga nikmatnya sendiri tak terpikirkan. Dia merasa rumput di halaman tetangga tampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Saman kadang-kadang rumangsa gak nerima. Yo, aku kok duwe pak model ngono kuwi to yo. Aku kok duwe mak model ngono kuwi terus gak nerima sampean. Gak oleh, terus bayangno. Ndane senenge ya aku ndek bapak kaya abah. Ndane senenge. Aku sing mah duwe anak kaya kowe. Ya maksudnya iku sampean ku nrimo. Kudu nrimo. Namanya qanaah kuwi nrimo. Aku yang nerima kok alhamdulillah aku dikirimi anak-anak model kaya ngene iki. Walaupun bukan anak kandung. Alhamdulillah ya macam-macam jenenge anak karaktere, wateke macam-macam. Ana sing ndase ra rupa-rupa ndas. Wis kepetal wis bolak-balik. Ya Allah, kaya nanas bungkek. Akan dipetal rase samono akeh. Alhamdulillah duwe ngon-ngon model kaya ngono. Wis to saiki aja sampean ning sing wayah wiridan ngadekno ngarep bareng. Wis gak ono pelanggaran ngono lho nak. Gak ono pelanggaran, sing tertib, sing disiplin. Ditunggoni apa berhari-hari. Ditungguin apa berhari-hari. Mangkane ana hikmahe. Apa seharusnya agendanya ngaji ke Taiwan. Seharusnya apa agendanya ngaji ke Taiwan. Tapi karena menyebarnya virus corona sehingga la haula Wala quwata illa billah. Topan krungu corona langsung pikirannya. Komunitas rondo mempesona. Topan ya karena adanya virus itu akhirnya alhamdulillah dikasih istirahat ya, jadwalnya dipending. Akhirnya saya nunggu ini sampean beberapa hari, tapi yang nunggu kuasanya Gusti Allah apa ya diuji sakit wah ya dikongkon istirahat karo ngomong sampean ngengkermi sampean nunggu ini sampean. Karena saya ngapi, nek abang ngomong itu dirungokno, dilakoni, nggih. Nggih apa ngono kene dikandani. Lek ngomong aja banter-banter, aja cuawak, akeh tamu. Kadang abah tepak istirahat. Sampeyan kene guyon mbek bengok-bengok. Modele sampean nuruti nek ketok abah, nek ketok abah langsung klekep. Manis aku lunga yang ngono nih ngak ngono gak apa-apa nek aturan wayahe kegiatan tapi yo kudu aturan aja kaya korak njah pondok kok sing tertib oleh guyu apa iku seneng guyon kok seneng humor seneng bercanda tapi aturan sampean gak apa-apa yang penting aturan nek aturan yo gak oleh contohnya gak aturan tengah wengi kok terbangan sak banter-bantere sing mbok terbangi apa sing nanggap oleh sapa tengah wengi terbangan sak banter-bantere dangdung dangdung aturan jenenge nazoman yo ngono nanggoman dampar sampai puklek kabeh. Mulane saiki wis gak usah nadoman is bareng kegiatan zikir menjelang maghrib iku cukup karo nang las cukup ki ngaji Quran. Wis waduh iki wis selak adem iki. Masakane kambing selak adem iki engko. Ala ora sandiluk kowe oleh duduh tok kowe. Iki cukup duduh iki ora oleh apa-apa iki. Wahya utawi qanaah wahia utawi qanaah iku tarkut tatallu'i ninggal neliti niti melihat dengan jeli niti ya ilal mafkuti maring barang kang ora ana sing raene ngrasa digoleki. No, dikandani ora oleh nyawang lek ana sepeda motor liwat kok. Jenenge gak qanaah wis sampean. Yang enggak ada enggak usah dicari. Ngono maksudnya. Enenge apa ya kuwi dinikmati. Enenge marneng ya panganan marneng, ora usah nakokno roti. Enenge tempe panganan tempe, ora usah goleki sate. Paham? Niku jenenge nrimo santri niku kudu santri ku dilatih dididik dilatih supaya nduwe sifat qanaah dilatih neriman kiriman telat neriman ojo ngapusi kadang ora ndek dhuwit ngapusi wong tuane ditelepon disurati di SMS disurati nek nyurati bohong ngapusi mama minta dikirim ya ini saya ditugaskan ini membutuhkan biaya 5 juta paling lambat tanggal sekian harus sudah datang kiriman anggitmu wong tuamu itu bangun bujui ini ada ngaji baru kitabnya kandel kitabnya besar harganya mahal kitab satu harganya 1.200.000 senenganmu ngono. Ini nanti akan ada bayar semester, bayar ujian, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Bucu iya. Bayar ngene, bayar ngene, bayar ngene. Enggak kasihan sama orang tua. Akhirnya orang tuanya pas nelpon, bener gak? Ini ada iuran, bayar ini, gak bener. Awas ya. Pemane sampai duwe utang no kono. Apa sudah berkali-kali ngomong toh? Enggak boleh hutang. Ning warunge sapa ae. Awas. Awas kalau masih ada yang hutang sana. Malu-maluin ae. Hutang ning toko, hutang ning warung, hutang toko, hutang ning warung. Haram hukumnya. Apa gak ridho? Nek sampean utang-utang ning toko, ning warung enggak oleh. Kalau nggak punya duit, ya tirakat poso di kongkon naah kongkon nerimo. Kok koncone lah ono sing welas. Enggak oleh hutang-hutang, enggak oleh. Awas. Sampai ada laporan punya hutang lagi. Awas. Udah dibilangin kok. Enggak oleh. Manuto to karo abah. Nurut sama abah. Lan ini wis gak oleh bareng ngono sik melanggar. Utang no kono. Nah, kasihan orang tua itu. Zaman gak kasihan. Pemaneh utang, gue ngopi, gue rokokan. Konangan aku tak gasak we. Langsung tak kei 5 bungkus tak sumet pisanan. Kon ngentekno ben. Udah dibilangin cilik-cilik. Gak oleh ya gak oleh. Ayo keamanan nih. Cah cilik-cilik sing rokokan, kak gelemari kan ndak nabah. Tak tapukane lambene. Engko tak takzir, tak kokon ngemut apa. Mulai isak sampai subuh. Ben didiangi cangkeme karoan. Kandhani ra oleh kok. Awas. Gak suka apa. Sempinter sik nurut. Endi sampean niki? Cah wedok wis mulai kegiatan, yo mangane dhisik cah wedok. Santri putri mangan dhisik, gak apa-apa. Sing lanang kok mangane jam 1:30 bengi. Ben kencet ya wis. Wal istighna'u lan amri semuge iku ora butuh ya. Merasa cukup semuge itu wal istighna'u lan amri semuge artinya merasa cukup bil maujudi kelawan barang kang ono, merasa cukup dengan yang ada. Tidak mencari-cari yang tidak ada. Itu namanya qanaah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kan ono lagune to kuwi. Wis ngono tok isone. Nang isone mek ngono tok nerusno ya ra iso ta. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bener niku nggih. Kun wara'an takun a'badan nas. Kun ana sira ana iku wara'an wong kang wirai, takun mengko ana sira ana iku a'badan nasi, luweh ibadah-ibadah manungsa. Wa kun lan ana sira ana iku qani'an wong kang neriman nek sampean gelem neriman takun mongko ana sira ana iku asykaron nasi paling syukur-syukure manungsa. Manusia yang paling bersyukur adalah manusia yang paling qanaah hidupnya. Ya, syukuri yang ada. Wes iki ngene gak diwaca ya gak oleh akeh ngajine. Sing pinter syukur. wa ahibba lan senengo sira linasi maring menungso ma ing barang tuhibbu kang seneng sira linafsika maring awak sira. Cintailah orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Cintai keadaan orang lain seperti kamu mencintai keadaanmu sendiri. Kamu mencintai apa yang ada pada orang lain seperti kamu mencintai apa yang ada pada dirimu. Ya. Kalau sesuatu itu ada pada dirimu kamu suka, maka sesuatu itu jika ada pada orang lain kamu juga suka. Artinya ketika kamu pegang duit kamu seneng, maka ketika kamu melihat dan kamu tahu orang lain pegang duit kamu juga seneng. Karena ketika kamu pegang duit kamu seneng, paham? Paham? Ketika kamu punya baju baru kamu seneng, maka ketika orang lain punya baju baru kamu juga ikut seneng. Itu artinya mencintai apa-apa yang ada pada orang lain seperti ketika kamu mencintai apa-apa itu ada pada dirimu. Ketika kamu punya duit kamu seneng, maka jika kamu tahu orang lain punya duit kamu juga seneng. Wes. Paham karepmu, gak paham karepmu. Jangan SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu penyakit, namanya penyakit SMS. Ora kok SMS silite metu saithik ngono ya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Artinya ketika orang lain senang kamu susah. Tapi ketika orang lain susah kamu senang. Iku dudu wong iku, karakter iblis. Karakter iblis. Laknatullah alaih. Jangan dikira iblis itu bodoh. Iblis itu pinter. Pinter iblis sampai-sampean. Iblis itu imannya kuat. Kuat imannya iblis sampai imanmu. Cuman gak roh. Iblis pun iblis itu kan sejelek-jelek orang toh. Iblis itu sejelek-jelek orang. Itu saja berdoa kepada Allah dituruti kok. Loh, apa iblis pernah berdoa? Pernah. Jangan dikira iblis nggak pernah berdoa. Iblis pernah berdoa kepada Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Oh, bahasa Arab iblis sih pintar bahasa Arab. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku, tangguhkan hidupku, tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Aku minta dihidupkan sampai hari kiamat. Ya Allah, jangan kau matikan aku dulu sebelum hari kiamat. Niku iblis berdoa kepada Allah, dituruti sampai Gusti Allah. Qala innaka minal mundzirin. Oke, tak turuti, kamu nggak akan mati sebelum kiamat tiba. Makanya iblis ora mati-mati, tambah akeh, mana ngara mati-mati iblis. Ya Allah, sampeyan iso ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun mongko ana sapa sira ana iku mukminan wong mukmin. Mangkane ana hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kan ngono, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai apa-apa yang ada pada orang lain sebagaimana dia mencintai apa-apa yang ada pada dirinya sendiri. Sering diartikan tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Pengertiannya ya kayak tadi yang sudah Abah sampaikan tadi. Wa ahsin lan bagusono sira mujawarotaman wa ahsinan bagusono sira mujawarotaman ing tetanggan wong jawaro kang nanggani sapa man kaing sira. Berbaik-baiklah dengan tetanggamu dengan teman-temanmu takun mongko ana sapa sira ana iku musliman wong Islam. Ngene al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang yang tetangganya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Wong sing apik ngono kuwi. Kamu dikatakan orang Islam kalau kamu bisa bersikap baik dengan tetangga. Wa aqilla lan nyitekno sira abdohka ing ngguyu terbahak-bahak. Abdohka niku ngguyu bekakak kaya topan mang. Meneng saiki. Fa inna kasrat abdohki monggo sak temene akeh ngguyu bekakak. Iku tumitu mateni apa kasrata dhahki alqalba ing ati iso mateni ati nek guyu sedengan mesem gak apa-apa. Waraitu lan ningali sapa ingsun jamiat jami'al birri. Duh samene akeh sean. Orang ngebarno. Wis disambung sesuk. Wis jam pira yo jam 8 kok wisan. Campiro kegiatannya, wes amatan saya separuh makolai disambung binjing. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fartudhu ilayya li hajati ilayhi. La tanzanihi ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ya Allah es tengah nongko lek duwe aulan mburi kono aman ngajine nomburi aman gak akeh kendaraan lalu lalang. Nek duwe bangunan aula nomburi ono gede kene nggo jamaah ya bisa jadi nanti dialih fungsikan pindah nomburi aman ngajine ono kene sampean ngene kendaraan lewat noleh terganggu kendaraan lewat noleh pindah nomburi kono ben noleh apa kowe pindah nang pinggir kandang kono paling kerasan yo nizar neno kono kumpul karo habitate. Ya Allah enak sing pinter sing apik sing rajin sing tertib sing disiplin ya tingkatkan kedisiplinane kalih hari Jumat seperti biasa roan kabeh melu ayo sing pengurus-pengurus digerakkan adik-adike digerakkan didisiplinkan. Abah kepingin ya kalian menjalankan tugas mendisiplinkan adik-adik ya, termasuk yang berdilantik jadi PPM ya. Ayo coba buktikan kalau kalian mampu kalau kalian bisa ayo. Ojo gaya tok pelantikane kaya pelantikan presiden. Upacara kenegaraan. Pakai panggung kehormatan. Berarti lantik terus enggak ono fungsine. Kaya apa? Kaya apa? Zaman dilatih untuk menjadi pemimpin, latihan leadership membentuk karakter kepemimpinan. Ayo coba sing apik. Allahumma shalli ala Muhammad.